Okay, assalamualaikum. Selamat malam semua. Sebenarnya saya tak ada komen banyak apa pun sebab Azhan ni saya punya coach. Jadi takkan kita nak komen kita punya coach kan. Tapi buku ni dia bagi pada saya. Yang saya baca masa peringkat awal dia buat tu baru itu dalam 81 muka surat. Saya baca for the whole day, tengok apa yang menarik. Dan kita akui buku ni memang menarik. Saya akui sendiri buku ni menarik. Sebab saya setuju dengan Tuan Nur Hizam tadi, Nur Hizam Selamat. Dia kata buku ni bahasanya mudah, santai kan. Sebab tu Azhan bukan bahasa Inggeris, campur bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu dan juga sedikit bahasa-bahasa teknikal kan. Dan yang kedua, buku ni ditulis oleh orang yang ilmunya dalam manufacturing tu, dalam perkilangan ni ada luas eh, dengan pengalaman dengan muda. Jadi dia menulis berdasarkan ilmu dan pengalaman dalam industri yang dia ceburi. Dan kalau kita baca lagi dia punya apa, buku yang tu ini, training tu macam training orang bercerita, orang apa macam terus ni sedang buat training. Dan bahasanya taklah melinggut seribu ke sana. Sebab saya akui saya adalah penggemar novel, saya suka baca novel. Tapi yang ni buku ilmiah macam ni dia ada sedikit berbeza, ada banyak beza lah dengan buku novel lah. Dan pada saya untuk junior, kalau junior ataupun yang senior pun boleh juga kan, silalah kan, baca, dapatkan buku ni, baca dan mungkin anda boleh kongsi apa yang ada dalam buku ni dengan orang yang lain lah, dengan orang safety. Sebab orang safety ni pertama dia kena banyak membaca. Dia kena apa, luaskan dia punya pengetahuan dengan membaca. Jadi ini salah satu buku yang amat bagus, yang banyak manfaatnya untuk orang-orang safety lah. And then kita dapat belajar lah, jadi dekat buku ni ada pengalaman-pengalaman kot sendiri kan, dalam dia punya industri yang dia tegori, bagaimana dia jual safety course ni kan. Dan dia tarik daripada peringkat atasan sampai peringkat bawahan boleh terima OS ni atau CT ni. And then macam mana dia berjaya lah jadi seorang yang seorang CT yang berjaya untuk menerimakan sertifikat dekat dia punya tempat kerja kan. Dan buku ni boleh dijadikan rujukan lah untuk apa, untuk orang-orang eh, orang yang CT untuk dia mantapkan lagi dia punya apa, perjalanan dia dalam bidang CT yang yang sekarang ni memang banyak cabaran lah. Okay. Dan seperti yang Cik Nur Hizam kongsikan tadi juga, ada dokumen-dokumen yang ikut Azhan share, yang mana dokumen tu kita boleh guna pakai lah untuk untuk kita mantapkan lagi kita punya pengetahuan tentang safety and health. Itu komen saya lah Coach, dan saya haraplah Coach Azhan akan terus mengarang, akan terus menulis, dan terus dia ada jadi penulis dan kita akan jadi pembacanya. Tahniah untuk Kak Zazan. Terima kasih. Assalamualaikum.